Halo semuanya dan balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Portal Knight ya. Portal Knight, sorry kalau kalian tuh lihatnya tangan doang ya. Karena jujur aja, ini sudah jam berapa bro saya bikin konten. Saya tuh malas untuk natain tempat gitu untuk green screennya. Jadi ya udahlah langsung aja kayak gini. Karena belakang saya itu berantakan banget, jadi kameranya nggak bisa dari depan atau nampak muka nggak bisa gitu ya, jadi nggak apa-apa. Oke, di sini saya tuh main game Portal Knight, kalian bisa download di Play Store tentunya. Nah, di sini udah yang paling baru versi 1.72, di sini ada DLC Shop, di sini ada semua udah terinstall DLC-nya. Oke, langsung saja kita play. Nah, di sini kita buat karakter. Wow, di sini ada human, ada elf, ada ini baru ya, furfolk, bisa laki-laki, bisa perempuan. Gila, sangar bro. Saya pilih karakter yang ini ya, soalnya belum pernah ya. Nah, jobnya bisa milih warrior, ranger, ada mage, ada rogue, terus ada, sangar banget ini druid, gila, sangar cuy. Tapi sangar ini ya. Oke. Tapi bajunya keren ini. Wah, ini konspirasi palu aretnya. Oke, langsung aja. Nah, di sini ada hair tipe. Ada 14 tipe hair di sangar. Wah, ini sangar sih. Yang ini juga sangar, ini aja. Terus ini apa, snow? Ini moncongnya ya. Ini aja nomor satu. Rambutnya warnanya putih, keren. Jelek banget. Oke, seperti ini. Cuman warna kulitnya bisa diganti nggak ya? Bisa cuy. Putih anjir. Kayak apa ya yang bagus ya? Ini bagus sih. Terus, bisa diganti-ganti ternyata. Kayak gini bagus. Ini sangar. Warnanya bro, bisa diganti-ganti. Ungu sangar. Mulutnya. Tapi dia itu nggak bisa diem anjir. Kayak gini aja ya, yang somong. Oke. Namanya adalah Rikaru pastinya, dan warrior ya. Rikaru, oke. Itu nggak oke. Play. Nah, di sini kalian itu bisa bikin island size. Jadi kalau misalnya kalian itu pengen hardcore atau suka explore gitu ya, kalian tuh pilih yang maximum size. Tapi kalau saya lebih suka yang combat aja lah. Namanya adalah Isekai. Walaupun nulisnya salah atau nggak ngerti, saya bodoh amat. Oke, langsung aja. Biar ke wibu-wibuan, padahal saya itu bukan wibu, tapi nggak apa-apa. Let's go. In the forgotten day, the world was peaceful and whole. Apa itu? But the fractured earth and turn rain apart. Udah amat, gua tuh gak bisa bahasa Inggris guys. Mage have access to elemental attacks earlier than other classes. Itu tadi cuma loading sebenarnya, itu dibikin kayak gitu. Wow, seperti inilah gamenya bro. Bisa dilihat sendiri, grafiknya sungguh mantap sekali bosku. Oke. Sebenarnya saya pernah review, cuman dulu nge-lag banget ya. Oke. Kalian bisa mukul seperti ini. Oke, dapetin
locks ya, biasa sama spring seat dan segala macamnya. Open backpack B. Oke. Okay. Oke, okay. Itu dimasukin ke dalam kayak menu-menu di sini ya. Ada basic press ini apa ini? Oh, kalian bisa main first person juga, guys. Saya agak lupa loh ternyata main game-nya. Itu kalau nggak salah di dalam yang di bawah itu ada boss apa ya? Lupa anjir. Oke, okay, press again to switch back. Lock enemy itu pakai kayak gitu. Oke. Okay. Wuih. Oke. Okay. Kalau kalian itu pengen ganti target itu pakai apa itu? Wuih. 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 Kalau kalian itu pakai Android lebih enak banget yakin mainnya, bro. Seriusan sumpah. Lo apa ya? Eh mati saya bro, anjir. Sorry sorry sorry. Tapi nggak apa-apa sih. Oke. Okay. Kita harus koleksi 2 blue portal stone. Oke. Okay. Nah, blue portal stone itu di mana gitu? Gak apa-apa, kita hancurkan dulu ini. Wih, baby dragon. Nice. Nicely. Oke, quest complete. Bisa lihat sendiri. Kalau siang itu bagus buat gratisnya cuy. Ya kan? Sangat-sangat bagus. Nah, kita bisa... Tuh. Makan ya. Makan seperti itu. Tuh. Nah. Halo Pak Rupiah. Eh, Rupet. Oke. Okay. Exa. Oke, okay. Craft blue portal stone, ya. Caranya ngecraft tuh gimana? Inventory, crafting, blue portal stone, craft. Oh, pick me up. Butuh dua, jadi butuh dua blue portal stone di inventory. Masa nggak ada? Oke. Okay. Kita press 4, terus kita taruh di sini harusnya bisa ya. Oh, nice. Nice, let's go. Kita hancurkan ya musuh-musuhnya ya. Kita mencari blue portal stone. Hop, 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 hop. Wih, gagah. Nice, gue dapet blue portal stone shard ya. Jadi kita butuh banyak ya. Ternyata borok. Eh. Pakirain naga loh. Ternyata itu kayak spesies. Spesies burung. Nice. Jadi kalian harus sangat-sangat berhati-hati kalau main game ini, cuy. Wih.
Shot, dapat 2 shot, bajigur. Widih, widih, widih. Hop. Oke. Aduh, aduh, aduh. Itu buat makan itu, guys. Ini gak bisa buat makan. Bajigur. Oke. Ini aja lah. Soalnya butuh makan ya. Nunggu lagi bro. Tuh, bagus banget ini item. Wih, bisa gaya juga. Oke, kita bisa craft blue portal stone. Terus mau ke atas itu ya. Kayaknya pindah tempat bisa. Oke. Sekarang mau craft blue portal stone. Semoga bisa ya. Oke. Ah, kurang satu, bro. Jadi kalau misalnya lengkap, kita bisa pergi dari sini. Coba. Tapi yang ini kayaknya nggak bisa ngelebok blue portal ya. Yang apa namanya, lendir-lendir ini. Wih. Harus cari musuh yang lain. Oke. Itu item yang sangat-sangat berguna soalnya ini. Oh, diambilin dulu. Blue Portal Stone. Kita harus cari Blue Portal Stone. Nah, ini. Lumayan sangat. Halo, bos. Oke. Oke. Woi. Bajigur. Oke. Mantap. Udah bisa sih. Saya mau pergi dulu. Mana ya tadi tempatnya? Ini dia, bos. Nah. Kita craft blue portal stone. Oke. Wow. Kita bisa pindah tempat, cuy. Wow. Pindah tempat, anjir, gue belum pernah loh. Pindah tempat seperti ini belum pernah, jujur aja, seriusan. Tapi ya gak ngerti. Nantinya bakalan gimana gak ngerti nih. Level 2 di sini. Wow, tempatnya mantap. Apa ini? Apa ini? Oh, dia teman. Wih, oke. Siap, bos. Wah, ini musuh-musuhnya, cuy. Sepertinya, cuy. Wih. Lebih susah emang, bro. Seriusan. Wih, saya rendah. Wih, saya rendah, bos. Bajigur. Bisa nambah level gak ya? Soalnya saya belum nambah level sama sekali, cuy. Oh my god. Sorry bos. Sorry. Weh. Bajigur, banyak banget musuhnya, cuy.
Seriusan, di mana polmu isu bangsa? Astagfirullahaladzim. Aduh. Wah, ini nih. Wih. Damage-nya orang otak. Wih. Wih, damage-nya bro. Sumpah bro. Tapi level up anjir. Wih. Oh, dia bisa nyembur loh. Elemennya api. Guys, damage-nya nggak terlalu, tapi kalau misalnya kena berturut-turut kayaknya sih bahaya. Not bad. Oh, kita harus distribute your skill. Okay. Agility, strength ya, harusnya strength sih. Wih, mantap. Strength semua. Character menu. Character menu-nya di mana tuh? Ellen. Expert X, expert sword. Expert sword lah. Level up, boss. Oh, jadi game-nya tuh kayak kita pergi-pergi kemana-mana gitu ya. Wesh! Ajo ngono. Nice. Mantap kali game-nya, coy. Ternyata, coy. Wow. Oke, jadi segitu aja gameplay kali ini. Jadi game-nya tuh kayak kita itu pergi di suatu tempat. Nanti kalau misalnya kita udah ngerasa cukup, kita tuh bikin apa namanya? Nah, bikin rusak tadi itu untuk masuk ke world selanjutnya gitu ya. Oke lah, keren. Jadi kalau misalnya kayak gini tuh buat apa ya? Ini nggak bisa kita balik ke world sebelumnya kah? Ini nggak tahu ya. Kalau untuk itu saya belum pernah coba ya. Jadi next bakalan gua lihat gimana cara pindah ke world sebelumnya gitu ya. Thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe channel Andre Let's Play dan see you the next video guys. Bye.